Hai, assalamualaikum. Nama aku Ora and welcome back to my YouTube channel. So, dah lama aku tak buat vlog. So, untuk kali ini aku akan buat satu vlog yang mana aku akan pergi satu event ni, and then after that kita nak pergi ke satu tempat. Atau tempat apa? Teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Oh ya, terlebih dahulu kita buat outfit check. Topi DC Shuko USA, baju Arsenal 9394, seluar Cotton On, and then slipper aku pakai Hoka Ora Ora One Recovery Sandal. Setelah 40 minit perjalanan, kami pun tiba di lokasi acara yang mana sambutan Intel Malaysia berlangsung. Sambutan ini diadakan di Spice Arena Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tepat jam 1.30 petang, pendaftaran dimulakan dan kesemua peserta perlu menuju ke Convention Center terlebih dahulu untuk acara yang pertama. Kesemua peserta perlu beratur di luar dewan sebelum memasuki dewan untuk memulakan acara yang pertama, yang mana terdapat begitu banyak aktiviti untuk dilakukan seperti pusing roda impian, memukul tikus. Acara kedua yang aku main adalah memukul tikus dalam lubang. Kalau kita boleh lihat di sini, begitu tertekannya mamat ni untuk dapat high score. Yang ni pula kawan aku, nama dia Jiman, main titik kotor sampai duduk nak dapat high score. Asyik baik dapat juga stem. Kalau tak dapat, aku tak tahulah apa nak jadi. Mau peti tu yang diketuknya sampai pecah. Di samping itu juga ada beberapa aksi persembahan daripada peserta akrobatik ataupun circus. Oh, ni maskot untuk Intel Malaysia 50. Ini adalah lomba sampan menggunakan pancur air, yang ni lempar gelang dalam batang. So, ni pula tempat untuk korang claim gift korang. So, paling tinggi 7 chop, paling rendah 1 chop. So, jangan tanya kenapa aku hanya dapat kitchen saja. Lepas kita orang dah puas berjimba, perut pun dah lapar, lepas mayang, terus ambil makanan dan terus menuju ke dewan utama, yang mana acara utama akan dimulakan, iaitu persembahan daripada artis-artis pilihan dan juga penyampaian hadiah kepada pekerja-pekerja yang berwibawa. So, kita dah selesai tadi aktiviti fun time. So, sekarang waktu makan. Tu dia. Tengok, orang pun dah start ramai dalam dewan ni. Ramai. Wah. Bawah tu VIP. So, kuli-kuli semua dah atas ni. So, sekarang kita tunggu waktu makan. Sekarang waktu makan. Kita tunggu event start pukul 3.30 nanti. Aku pun dah lupa event apa? Dr. Jason Leong eh? Dr. Jason Leong nanti. Event tu start 3.30. So, dia tunggu semua penuhkan hall ni nanti, then baru event start. Ni yang best ni. Dia punya bag untuk makanan ni apa? Gila lah. Makanan tu tak menarik sangat. Yang menarik bag dia ni, lebih daripada souvenir. Ni dia, dia bagi cooler bag. Dalam cooler bag ni ada main dish, ada ni lah, utensil, sudu garpu. Sudu garpu ni pun aku tengok macam pakai buang punya, yang apa, biodegradable tu. Ada popcorn, ada meatball. Dalam ni aku lupa apa, aku tahu makan itu lah. And then ada donut, ada IT Live. Tapi yang mahalnya yang ni lah. So dia ada bagi juga goodie bag sebenarnya. Goodie bag ni nampak macam tikar lah, aku tak tahu apa dia. Dia tulis 50 years kat so. So terima kasih Intel, terima kasih. So yang penting kita ada bendera Malaysia. Okay, 2 hari lagi nak masuk hari merdeka. So perut pun dah lapar, aku pun bedahlah apa yang ada.
Dalam bekas IKEA tu sebenarnya ada curry puff, ada chicken wing and then ada juga hot dog. Aku makan sambil menikmati persembahan ni lah. Ada orang nyanyi, ada orang main sarkas, macam-macam persembahan lah kalau boleh nak cakap. Dan lepas tu ada lagi sarkis, macam-macam sarkis ada, lompat sana lompat sini, backflip, kickflip, nose green, ollie. Selain tu kita juga ada peserta daripada Marajalawak Mega, iaitu Beda Robby. Malangnya untuk persembahan pada petang ni bagi aku satu hal je lah. And then lepas tu kita ada nyanyi lagi daripada beberapa kumpulan penyanyi yang menyanyikan lagu Michael Jackson, Heal the World. Oh ya, ini kawan aku, nama dia Pian. Lepas puas dah berjimba sana sini tengok persembahan, so tiba masa untuk keluar dari dewa. Sebenarnya aku keluar awal sebab macam ada agenda lain lepas ni. Sebenarnya inilah agenda utama kami, yang tadi tu sampingan je. So lepas solat asar, kami pun bergegas ke Swatch di Queen's Bay Mall untuk tengok koleksi terbaru Swatch X Dragon Ball. So far yang aku boleh tengok, dua model dah kehabisan, iaitu model Vegeta dan juga Goku. Tapi yang bestnya, sebab aku dah minta awal-awal untuk reserve. Yang ni pula kawan aku, dia haul benda yang lagi mahal dari aku, iaitu Swatch Big Ball Cell punya model. Lepas tu dia boleh pula pergi sebi kereta, nak haul kereta baru katanya. Lepas 2 hari aku baru tengok balik tu pun sebab bini aku bagi tahu donat tu ada special thing dalam tu. Tapi rasa je jangan tanyalah. So itu saja vlog aku untuk kali ini, yang mana aku pergi ke event Intel Malaysia 50 dan aku pergi beli jam Swatch tu lah, yang baru saja dikeluarkan beberapa hari sebelum tu. So sebenarnya masa masuk untuk main game tu, dia ada bagilah beberapa goodie bag. Yang kelakarnya masa persembahan tu, orang semua bersorak lah, macam-macam lah. Aku boleh tak perasan, rupanya benda tu ada je dalam goodie bag ni. Cuma yelah, malas nak tengok. Itulah, aku pun sebenarnya dah silap pemakaian. Bila aku dah sampai tu, aku tengok kenapa semua orang pakai baju, at least ada logo lah kan. Rupanya diorang ada bagi tahu, cuma yalah, korang baca jenis baca headline je, itulah akibatnya. Actually masa main game tu juga aku adalah tertanya, kenapa kawan aku tu dia pusing. Aku rasa macam hadiah aku lagi utama, dia dapat macam ni, dapat 3 helai fabric mask. Aku macam tak puas hati lah, sebab masa tu aku dapat selai je. Rupanya yang selai ni dia special sikit sebab dia ada logo Intel 50 ni, ada kat sini juga. So yang tu kira barang yang agak memento jugalah sepanjang aku bekerja dengan Intel. So ni pula gambar yang aku ambil daripada photo booth. Ni kawan aku Jiman, ni akulah. Tengok pakai baju Arsenal. Kawan aku tu at least baju Intel. So nak buat macam mana? Benda dah jadi kan. So sebelum kita akhirkan kita punya konten untuk kali ini, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. First thing is kawan aku Jiman sebab tolong bawa aku ke sana. And then aku juga nak ucapkan terima kasih kepada Intel Malaysia kerana menganjurkan acara yang macam tu untuk kesemua pekerja-pekerja dia. Acara tu memang menarik bagi aku. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga kita bertemu lagi. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-50 untuk Intel Malaysia dan juga selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Merdeka, merdeka dan merdeka. Assalamualaikum.